Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan saya menyampaikan tentang budidaya porang dengan penanaman bibit katak. Jangan lupa subscribe, maupun like, komen di channel kami Pro Rakyat Channel TV. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi semua para petani orang, khususnya untuk pemula. Asumsi kita tanam katak dengan luas lahan 1000 meter 1 hektar dengan jarak tanam 25 cm kali 1 meter, bibit katak 40.000. Ini membutuhkan 40.000 bibit. Dalam 1 kilo bibit katak 200, kebutuhan yang perlu dipersiapkan dalam 1 hektar membutuhkan 200 kilo. 200 kilo kali harga 200.000 dengan jumlah pembelian katak 40 juta. Sewa lahan dan 1 hektar per tahunnya 15 juta kali 3 tahun karena nanti ada asumsi panen 3 tahun. Total 45 juta, pupuk kandang 10 juta, pengolahan lahan 15 juta. Total biaya yang dikeluarkan untuk tanam 1 hektar 110 juta. Asumsi untuk hasil panen sampai SHU dalam waktu 1 tahun dan bibit katak isi 200 dirawat dengan baik per katak itu bisa menghasilkan setengah kilo kali 40.000 batang kali 40.000 menghasilkan 20 ton. 20 ton kali harga untuk pembibitan ini dan dipanen 1 tahun itu untuk pembibitan itu menghasilkan 10 kali harga 10.000 menghasilkan ini 200 juta 10 kali 20. Lalu hasil katak itu bisa menghasilkan satu batang itu 3 kali 40.000 dapatkan katak 120.000 per kilo karena masih kecil isinya 400 satu kilonya tidak 200 dapatkan 300 kilo. 300 kilo kali harga 100.000 saja ini mendapatkan 30 juta. 30 juta ini tambahkan yang dua dengan 200 menjadi 230 juta. Sisa sewa lahan masih 2 tahun 30 juta. Jadi 260 juta. Modal yang dikeluarkan di awal 110 juta. Jadi 150 juta. Biaya panen 10 juta. Untuk panen 1 tahun itu masih SHU 140 juta. Untuk dipanen 2 tahun 40.000 batang ini sudah dari umbi setengah kilo menjadi 3 kilo kali 3 120.000 kilo kali harga 5.000 harga paling rendah saja jadi asumsi jangan
harga yang tinggi, asumsi harga paling rendah 5.000 per kilo, mendapatkan 600 juta. Kenapa beda dengan yang di atas 10.000? Karena dia di pembibitan, panen 1 tahun, panen 2 tahun sudah umbi produksi, bisa kita masukkan ke pabrik. Untuk hasil katak per bibit itu menghasilkan 10 kali 40.000, menghasilkan bibit hasil katak jumlahnya segini, kali ini menghasilkan ini karena sudah 200 per kilonya isinya, mendapatkan 2 ton, kali 100 mendapatkan 200 juta. Lalu kita tambahkan dengan hasil tadi dari umbi sama katak 600, jadi 800 juta. 800 juta sisa sewa lahan dalam 2 tahun, masih 1 tahun, ditambah 15 juta untuk lahan yang akan datang apabila dipanen 3 tahun. Total 815 juta. 815 juta dikurangi perawatan 15 juta, kurangi modal awal perawatan dalam tahun kedua 15 juta untuk biaya tenaga maupun yang lain 15 juta. Dikurangi lagi 110 modal awal, dikurangi tenaga panen ini 15 juta. Untuk SHU menghasilkan 675 juta. Itu ditanam, dirawat dengan sungguh-sungguh. Untuk dipanen 3 tahun 40.000 kali 6 kilo sudah menghasilkan 6 kilo kurang lebih. Mendapatkan 240.000 kilo. Kali harga 5.000 mendapatkan 1,1 miliar 200 juta. Untuk katak ini kurang lebih sudah menghasilkan 15, mungkin juga lebih, ada yang sekiranya 50 itu ada, tapi kita asumsi kita rendah saja 15 katak. 15 katak ini kita bagi dengan isi 200, mendapatkan 3 ton. 3 ton kali 100.000, walaupun harga di pasaran untuk mendekati musim tanam itu 200-an ke atas, itu mendapatkan 300 juta. Lalu modal yang dikeluarkan dijumlah dulu, 1,2 tambah 300 mendapatkan 1,5. 1,5 dikurangi modal awal 110, dikurangi perawatan, perawatan tahun pertama 15, tahun kedua 15, lalu tenaga panen 20. Kenapa tenaga panen ini agak banyak dibanding tahun pertama maupun tahun kedua? Karena panennya sudah melimpah, ini perlu tenaga yang ekstra, menghasilkan 1.450.000.000. Ini mungkin untuk rekan-rekan pemula yang sekiranya untuk usaha budidaya porang, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Asumsi seperti ini jangan dibuat terlalu baku keseluruhan, terutama hasil jangan sampai terlalu diasumsikan sekian. Kita masih ada error dari hasil sekian, kita bagi dua. Jadi error itu 50%, mendapatkan 500 juta, 725 juta, itu aja. Nanti sekiranya apabila adanya error, kita tidak terlalu mengeluh dengan asumsi seperti ini. Mudah-mudahan channel Prodaya TV bisa bermanfaat bagi rekan-rekan petani porang pemula.
Mari kita saling bekerja sama, saling membantu, yaitu untuk wirausaha di budidaya tanaman porang. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.